Indonesia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dikutip dari Rofi Kaya. John Bihani mohon maaf terhadap kemungkinan. Hari ini, pelawak Swede Sepatu akhirnya bersumpah dengan individu bernama Julhairi yang menyebarkan fitnah terhadap dirinya dan arwah istrinya Siti Sara. Namun Swede memaafkan individu tersebut namun menegaskan dia bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap pengguna Instagram dikenali John Bihani. Terbaru, individu berkenaan dilihat ada maknai kenyataan di Instagram memohon maaf secara terbuka kepada Swede serta menyesal di atas tindakannya itu. Individu menggunakan nama John Bihani itu juga turut mengakui kesilapannya karena hantaran tersebut telah menyebabkan ramai pengguna Instagram lain bersetujuh dengan fitnah yang dilimparkan kepada Swede dan arwah istri Siti Sara. Dalam pada itu, John dengan rendah hati turut menyatakan kesedihan kesediaan berjumpa dengan Swede untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa jumpa di lain video.